Ini ayam bawang, peri goreng. Oke. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini aku nak pergi makan dengan seorang tetamu. Seorang tetamu. Aku sebenarnya yang jadi tetamu jemputan dalam video beliau. Dalam video kali ini aku akan record sepenuhnya menggunakan iPhone 14 Pro Max. Aku tak bawa sebarang kamera. Selalu ni aku akan bawa aku punya apa? Back camera tu lah. Tapi hari ini aku tak bawa langsung. Aku just bawa handphone aku sahaja. So kalau nak tahu dia punya kualiti macam mana, okey, dan aku nak makan dengan siapa, teruskan menonton video ni sampai habis. Dah sampai lah dekat tempat yang aku nak tuju ni. Nak tahu aku makan dengan siapa, korang kena teruskan menonton video ni sampai habis. Okay, aku pun sebenarnya tak sabar nak jumpa orang ni. Ya, dan aku tak pernah jumpa. Okay, sekarang kita menuju. Inilah destinasi kita. Tu dia. Nasi kandar meleleh 69. Itulah orang yang kita nak jumpa. Akhirnya. Yeah, Bang Wei, sihat. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai di nasi kandar meleleh. Kalau korang tengok kat atas ni, itu dia punya signboard. Okay. Dan nasi kandar meleleh 69 ni terletak dekat Kajang. Nanti aku akan letakkan alamat yang spesifik lah. Dan aku sebenarnya dijemput oleh Abang Wee daripada Warung Hunter. Siapa-siapa yang belum lagi subscribe ke Warung Hunter, korang boleh pergi ke diorang punya channel kat YouTube dan korang tengoklah dia punya content. Banyak jenis makanan yang Abang Wee dah review kan. Untuk full video, okay, untuk full review korang boleh tengok ke korang boleh tengok di video yang ada di Warung Hunter. Nanti video tu akan diuploadkan oleh Abang Wee lah. Untuk aku, aku just buatkan vlog yang simple sahaja. Ayam bawang. Ayam bawang. Peri goreng. Cabai. Sotong. Okey. Kuah campur.
Behind the scene, behind the scene. Tak pernah miss kecuali Jumaat dia. Oh, Jumaat dia. Ini aku punya lauk. Itu Abang Wee kita punya lauk. Okay. Abang Wee pun dah set upkan kamera tu. Dah prepare. Oh, baju warung hunter tu. Rare. Ada jual lah? Belum lagi. Coming soon. Right. Jom. Okay, assalamualaikum. Bye guys. Apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Warung Hunter. Lagi saya berada di Nasi Kanak Meleleh 69 Kacang. Tapi hari ini saya tidak ke sorangan. Okey, hari ini kita dah settle lah buat review dengan Abang Wee ni. Okey. Yang nyaris dah nak licin dah ni. Alright guys, settle lah tadi sesi makan bersama dengan Abang Wee. So hopefully korang boleh tengok video reviewnya di channel Warung Hunter. Okey, video full review aku tak ada masukkan dekat dalam channel dekat Padu Bib ni kan. Sebab aku nak bagikan 100% views dekat channel Warung Hunter. Dan aku pun tak ada bawa equipment hari ni. Aku just shoot menggunakan iPhone 14 Pro Max. Gambar dia okey tak guys? Aku gunakan 60 frame. Okay. Resolution 1080p. Dan aku gunakan HDR punya mode. Kalau okey, korang beritahu lah dekat ruangan komen di bawah. Okay. Boleh aku buat vlog gunakan phone je kan? Tak payah nak bawa kamera besar-besar. Nak bawa mic lagi apa semua kan, leceh tak? So ok guys, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Dan kepada siapa-siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Bib Studios, make sure korang subscribe. Jangan lupa untuk subscribe channel Warung Hunter juga. Dan siapa-siapa yang nak dapatkan update terkini daripada Padu Bib, okay, kita orang pergi terjah makan kat mana apa semua, korang pun boleh dapatkan update di kita orang punya social media. Kita orang ada TikTok, IG. Alright guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu Bib.